Bismillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah aba'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Putuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diri kita makin mengenal kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita ditarik oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditarik oleh Allah menjadi orang-orang yang disayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pribadi-pribadi kita berubah dari sesuatu sosok yang masih kotor, masih buruk, menjadi pribadi-pribadi yang disayang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita masuk dalam kereta beliau bersama beliau menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Iya bang, balik takon pulang. Nggak usah lagi ditakuni nol lah. Nah, dalam kitab Gunyah, itu cukup mulut itu lah. Kita masuk ke dalam kitab Gunyah, karena kada habis-habisan lah. Minggu kemarin, Qatir itu ada enam. Ya kala, Qatir itu artinya bisikan kita di hati, bisikan diri, nafsun. Dua, bisikan setan. Tiga, bisikan apa lagi? Malaikat. Empat, bisikan apa lagi? Ruh. Lima, bisikan akal. Hari ini keenam, namanya bisikan yakin. Wa amma khatirul yakin. Yang keenam adalah bisikan yakin. Wa huwa ruhul iman. No, itulah ruh iman. Bisikan dari ruh iman. Makanya ruh itu banyak maknanya. Ruh dalam arti nyawa kita. Bisa hidup kita dari Allah. Yalah. Ruh dalam arti semangat. Semangat bisa. Ruh dalam arti energi. Ruh dalam arti berkah. Bisa. Contoh. Wal malaikatu warruh. Waktu Lailatul Qadar malaikat turun membawa ruh. Oh, membahagiakan ruh. Berarti berkah. Ya kak? Nah, banyak artinya berkah nih. Semangat ya juga. Ruh dalam arti iman. Ruh dalam arti iman. Iman kita ini ruh. Kayak apa contohnya? Nah, di Masjid Ta'lim itu ada pengajian sana. Di Masjid Ta'lim malam minggu. Nah, pas bandarnya.
Alhamdulillah ada datang ke sana. Itu ruh iman itu. Terjadi gerakan hati kita menuju ke sana. Haul guru sekumpul, kita datangi ke Martapura. Ruh iman namanya. Nah, gerakan ruh. Maka itulah qatirul yakin. Payaruddu minallahi ta'ala, semua itu dari Allah. Wa yasduru anhu, dan selalu menyandarkan kepada makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bisikan apa aja yang sifatnya keimanan itu dari qatirul yakin. Kalau bisikan pian misalnya, "Bah, patut banane berusaha lagi nih, berusaha tambahi lagi toko sebuahnya." Itu lain, qatirul iman itu lain. Karena urusan dunia. Tapi kalau pinanya nih, sholat pina habang hijau, aku nih harus sholat 5 waktu harus kutegakkan. Nah, itu bisikan iman tuh. Itu bisikan iman. Jadi bukan urusan dunia lain. Cuma kita nih campur aduk dalam hari-hari ini sering. Ya lah. Nah, beribadah itu perlu bisikan iman. Kita beribadah, kita beragama ini perlu bisikan iman. Bila bisikan iman ini tidak ada, bahaya kita. Bisikan iman ini perlu alat namanya ilmu. Perlu alat namanya ilmu. Nah, contoh bisikan iman. Dalam kitab Nawadir dari Junun Al-Misri, dalam kitab Nawadir Imam Qalyubi. Membacakan sedikitlah tentang ruhul iman. An-nasu fil ibadah ala salasati aqsamin. Manusia itu beribadah. Wujud daripada iman ingin beribadah kan? Bila orang tidak ingin beribadah berarti imannya tidak ada. Bila ingin beribadah berarti itu adalah ruh iman. Itu berarti dari bisikan hati yakin dari Allah, itu berarti hakikatnya dari Allah, wujudnya berupa iman. Manusia dalam keimanan itu ada 3 dalam beribadah itu. Rahbani, wahewani, warrabbani. Nah, 3. 1, yang pertama rahbani. Parrabbani huwallazi ya'budullah rahbatan wa khaufan. Dia beribadah kepada Allah landasannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang awam. Takut api neraka, ya lah. Ini orang awam, tapi bagus sudah tuh. Imannya bagus, tapi menunjukkan masih pada skala awam. Wal hewani huwallazi ya'budu roja rahmatahu wa afwahu. Hewani ialah orang beribadah mengharapkan rahmat Allah dan ampunan Allah. Nah, ini kawas dah nih. Kawas. Tingkat orang kedua, iman yang kedua, kawas. Bagus nih, dituruti. Mengharap rahmat Allah dan ampunannya. Soal masuk neraka udah urusan. Pokoknya penting Allah maampuni. Yang penting Allah memberikan kemaafan kepadaku. Yang penting Allah menyelimutiku dengan rahmat kasih sayangnya. Nah, ini bagus. Ini namanya haiwani. Yang ketiga, nah ini yang paling bagus, rabbani. Rabbani itu apa? Wallazi ya'budullah la ya'rifud dunya walal akhirah walal jannah walan nar walan nafs walar ruh. Tidak ada apapun dia. Nah, rabbani itu tidak ada kepingin urusan dunia, enggak. Urusan akhiratnya masuk neraka kah tidak, enggak ada juga urusan itu. Apakah di surga ataukah di neraka, tidak ada urusan itu. Urusan menyamankan dirinya, tidak ada juga urusan itu. Urusan supaya bahagia ruhnya, dirinya, tidak ada juga. Terus apa? Tidak ada sesuatu apapun juga. Fal awalu yuqalu lahu yaumul qiyamah ijabasa min qabrihi najaita minan nar. Yang pertama, orang itu akan diselamatkan daripada api neraka. Yang kedua, orang kedua itu hewan itu yadkhulul jannah, yudkhulul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, yang rabbani ini tidak ada tujuannya kecuali hanya wajah Allah, mengharap wajah Allah. Yuqalu mengharap. Lisalis haja mahbuka haja matlubuka.
Inilah orang yang dicinta Allah, haja matlubuka. Inilah orang yang dicari Allah, haja muraduka. Inilah orang yang dikehendaki Allah. Wa ijjati, sesungguhnya Tuhanku. Wa jalali, dan kebesaran Tuhanku itu. Ma khalaqtul jinan illa limislika, sesungguhnya surga itu jar Allah. Ikam nih pang, nang orang yang ku kehendaki. Kamu ini pang, yang ku sayangi. Sesungguhnya jar Allah, engkau surga itu diadakan karena semisal ada orang seperti kalian, itulah lalu dibuatkan surga untuk kalian. Jadi bukan mencari iming-iming dari Allah, bukan mencari hadiah dari Allah, apalagi hadiahnya payung, payung cantik, tapi semata-mata hanya wajah Allah. Ini yang paling bagus. Bila itu ada, itu daripada khotirul yakin, itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaqqif, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.